Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 terus mengalir. Warga Cilengsi, Bogor, Jawa Barat bahkan mendeklarasikan tempat tinggal mereka sebagai kampung Anies. Warga Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam mendukung capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan begitu antusias. Mereka mendeklarasikan lingkungan tempat tinggal mereka sebagai kampung Anies atau rumah Anies. Sebanyak 13 RT di Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ikut dalam mendeklarasikan kampung Anies sebagai basis pertama relawan pendukung di dalam memenangkan Anies menjadi presiden di 2024. Peresmian wilayah ini sebagai kampung Anies bentuk dukungan real warga kepada Anies Baswedan setelah mereka gencar melakukan sosialisasi dan mengajak warga untuk turut memperjuangkan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Ini akan dijadikan basisnya komunitas yang memang benar-benar insya Allah untuk memilih Pak Anies sebagai presiden di pemilihan presiden 2024. Dan antusias masyarakat sangat banyak, sangat bagus. Acara peluncuran Kampung Anies ini diisi dengan jalan sehat. Mereka berkeliling kompleks dan kampung. Selain menjaga kebugaran, juga untuk mensosialisasikan keberadaan Kampung Anies. Dari Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, Rizky Nazia, Febri Septian, Metro TV.